Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, info bantuan kerajaan semakan bantuan. Mohon dan daftar bantuan KWAPM RM100 hingga RM150. Bantuan kerajaan, ini cara daftar dan memohon bantuan KWAPM berjumlah RM100 hingga RM150 yang anda perlu tahu. Pelbagai pakej bantuan kewangan yang telah diperkenalkan oleh pihak kerajaan sebelum ini. Terdapat juga pakej bantuan yang baru diperkenalkan dan terdapat pakej bantuan yang sudah lama diperkenalkan, tapi masih lagi diteruskan sehingga kini. Salah satu pakej bantuan yang masih diteruskan adalah bantuan KWAPM yang mungkin ramai yang terlepas pandang. Berikut adalah maklumat terperinci mengenai bantuan KWAPM yang anda perlu tahu jika berkelayakan. Apakah bantuan KWAPM? Bantuan ini adalah bantuan kumpulan wang amanah pelajar miskin. Tabung KWAPM telah ditubuhkan di bawah Seksyen 10 Akta Tata Cara Kewangan 1957 berdasarkan surat ikatan amanah yang telah diluluskan oleh Perbendaharaan pada 10 April 2003. Ia bertujuan memberi bantuan kepada pelajar miskin supaya tidak tercicir dalam meneruskan persekolahan selaras dengan pelaksanaan Dasar Pendidikan Wajib yang berkuat kuasa pada Januari 2003. Selaras juga dengan perubahan dasar pengurusan tabung, KWAPM surat ikatan amanah telah dipindah dan diluluskan oleh Perbendaharaan Malaysia pada 25 Mac 2014. Kadar bantuan KWAPM yang diputuskan bermula tahun 2017 adalah seperti berikut. Bagi pelajar sekolah rendah, bantuan sebanyak RM100 untuk setahun. Dan bagi pelajar sekolah menengah, bantuan sebanyak RM150 setahun. Pemilihan atau kriteria pemilihan, warga negara Malaysia berdasarkan catatan dalam sijil kelahiran, murid tahun 1 hingga tahun 6, dan tingkatan 1 di sekolah kerajaan SK dan sekolah bantuan kerajaan SBK. Ketua isi rumah berdaftar dengan sistem IKASI atau DMOE yang disahkan berada pada status miskin ataupun miskin tegar sahaja. Cara mohon bantuan, semua murid ketua isi rumah yang berdaftar di dalam sistem IKASI dan murid orang asli yang berdaftar di dalam sistem IDAMAK dan yang telah disahkan sebagai miskin atau miskin tegar akan diberikan bantuan KWAPM secara otomatik tanpa perlu mengemukakan permohonan.